Laksana kembali menembus pasar negara baru di Asia Tenggara, di mana kali ini produk karoseri bus kebanggaan Indonesia, yaitu karoseri Laksana asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah, mengekspor produk bus buatannya ke negara Laos. Hal ini menjadikan Laos masuk dalam catatan baru di list sebagai negara yang membeli produk dari tanah air. Bus tersebut menggunakan bodi terbaru dari karoseri Laksana, yang diperkenalkan oleh karoseri Laksana pada Agustus tahun 2022 lalu, yaitu Legacy SR3 Series. Tidak bisa dipungkiri, bodi terbaru dari karoseri Laksana tersebut memang gagah dan menawan. Apalagi konsep yang dibangun oleh karoseri Laksana sejak diperkenalkan ke publik, yaitu panorama dengan single glass atau dengan pandangan luas. Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 menjadi catatan baru perjalanan karoseri Laksana dalam mengekspor busnya ke luar negeri, di mana karoseri Laksana mengekspor bus ke negara Laos sebanyak 4 unit dengan bodi Legacy SR3 Panorama. Sebelumnya, karoseri kebanggaan tanah air asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah itu telah mengekspor bus ke negara-negara lain juga. Tercatat sejak tahun 2010, sudah mengekspor bus ke Fiji dan terus berkelanjutan hingga sekarang ini. Bahkan hingga mencapai ratusan unit, mulai dari bodi Nucleus, Discovery, Cityline, dan juga Legacy SR2 HD Prime. Bahkan produk buatan dari karoseri Laksana tersebut dipakai sebagai kendaraan kesebelasan Fiji saat akan berlaga. Selain itu, karya dari karoseri Laksana juga berhasil masuk ke negara Bangladesh, yang dimana telah resmi dipesan sebanyak 1034 unit dan dikirim secara tahap bertahap. Harga pun tidak tanggung-tanggung, satu unitnya dijual dengan harga 2 miliar rupiah, sedangkan untuk jenis bus tingkat kurang lebih 3 miliar rupiah per unitnya. Dengan total transaksi kurang lebih 4,3 triliun rupiah, bus yang dikirim ke Bangladesh yaitu Legacy SR2 XHD Prime untuk bus berlantai 1, sedangkan untuk bus berlantai 2 menggunakan bodi Legacy SR2 Double Decker. Selain Fiji dan Bangladesh, Laksana juga mengekspor busnya ke Timur Leste. Tidak sampai di situ saja, di tahun 2023 ini Laksana kembali memberikan kabar gembira yang cukup membanggakan, yaitu Laksana mengekspor bus karyanya ke negara Laos. Hal ini menjadi catatan baru dalam perjalanan karoseri asal Ungaran Semarang, Jawa Tengah tersebut. Laksana mengekspor bus ke Laos sebanyak 4 unit dengan bodi terbaru, yaitu Legacy SR3 Panorama. Oh iya, sebatas informasi saja, bodi Legacy SR3 Panorama merupakan bodi terbaru dari karoseri Laksana yang diperkenalkan oleh karoseri Laksana pada Agustus tahun 2022 lalu. Saya juga sempat hadir dalam acara waktu itu, di mana ada bodi Legacy SR3 Panorama XHD Ultimate, Legacy SR3 Switch Family, dan juga Legacy SR3 Switch Kombi. Dari depan terlihat bus ini menggunakan kaca tunggal atau single glass sesuai dengan namanya, Legacy SR3 Panorama. Kaca tunggal yang digunakan ini untuk menciptakan pandangan pengemudi dan penumpang yang lebih leluasa, sehingga dapat lebih nyaman menikmati pemandangan selama perjalanan. Terlihat lampu depannya sudah menggunakan lampu LED proyektor untuk lampu dekat dan juga lampu jauh. Terlihat juga bodi bumper dengan lekukan tajam yang membuat bus ini benar-benar ganteng. Lampu spionnya terlihat agak lebar dan memanjang ke atas yang menambah kesan agresif pada bus ini. Dari samping terlihat menggunakan selendang yang sama digunakan pada bodi Legacy SR2 dan bus ini jenisnya high deck. Beralih ke bagian interiornya, terlihat bus ini menggunakan sasis Scania K410IB asal Swedia yang terkenal akan kenyamanannya. Dan lebih uniknya lagi, bus ini menggunakan setir kiri sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara Laos. Beralih ke bagian kabin penumpang, sekilas terlihat nuansa nyaman. Bus ini memiliki 45 seat ataupun kursi yang nyaman dengan konfigurasi 2-2, 2 di kanan dan 2 di kiri. Selain itu terdapat juga safety belt di tiap-tiap kursinya sebagai faktor keamanan penumpang selama perjalanan. Saya ucapkan selamat untuk karoseri Laksana, semoga makin sukses dan juga maju serta membawa nama tanah air ke kancah dunia. Dan sampai jumpa di next video, guys.